Jalannya licin bolong, pelan-pelan ini turunnya. Habis hujan soalnya kemarin. Woi. Tuh Mas Nuri sudah di depan itu. Licin sekali ini. Woi. Tak rem malah melusur, Tris. Oh, Mas Hendro sudah datang ternyata. Nah, ini Mas Hendro sudah datang. Kok nggak langsung nyemplung? Kenapa, Mas? Oh, masih merakit ini. Sama nunggu lumut ya? Iya. Iya, kalau nggak ada lumut nggak mancing? Nggak mancing. Oke. Okay. Nah, sudah sampai Bolo. Alhamdulillah. Oke, halo Boloku semua. Selamat pagi, Bolo. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mancing, yang dari luar Jawa, gimana kabarnya, Bolo? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya berada di Waduk Karangkates, di spot Sorseri, tepatnya di Tawang ya, Kalipare. Seperti ini penampakan spotnya, kayak gini ya. Nah, untuk kondisi air hari ini Waduk Karangkates sudah mulai naik lagi, Bolo. Nah, ini kalau mentok itu mepetnya di pohon seri itu. Nah, kayak gini penampakannya ya. Banyak eceng gondok juga nih, tapi sampahnya juga lumayan. Oke, kalau gitu saya prepare dulu, terus kita nyari titik spot yang potensial, terus kita langsung nyemplung ya. Oke, Boloku, kita mulai permancingan pada pagi hari ini. Seperti biasa kita racik dulu untuk umpannya. Lumutnya sing ayu-ayu koyok sapa, Nis? Dik Nur nah. Jane liyane ora enak to, Ris? Segini aja, Bolo. Untuk esen seperti biasa saya pakai super esen, bolong. Yang mau beli silahkan cek di deskripsi, nggih. Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerut bonus. Untuk kedalaman tadi saya sabda. Untuk kedalaman tadi sudah saya cek, bolong. Itu cuma sekitar 2,5 ruas saja. Kurang lebih ya 2 meteran lah. Karena ini spotnya ini langsam ya, nggak langsung nunjung ke bawah tapi langsam. Langsung bola, satu mata kail saya pakai nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbas roti kali Pak Sugeng. Wonulami yolo Gusti engkang ageng. Ayo, Pak. Maaf, Pak. Saya tinggal 4 hari kamu. Oke, langsung baru lempar itu. Baru lempar Ndro. Baru lempar peres. Oke, bawa masuk di tingkas ayo jelop sing jeru Ndro. Sing jeru Ndro. Baru lempar bola. Ayo. Selup. Selup. Di tingkas. Selup. Entek paling. Tuh kan habis. Tas lempar loh iki. Enggak bisa. Oke, Bolo, saya mau pindah spot dulu ya. Ini udah ketutup eceng gondok kayak gini loh. Tuh, di sana juga masih banyak. Nanti kalau kita teruskan bisa-bisa emosi nih, enggak dapat ikan malah eceng gondok tok nanti. Lah. Apa, Ris? Bano? Serompotan? Tuh, Bolo. Nih, banyak serompotan yang ngalir sana. Kita pindah ke sana aja. Oke, Bolo, kita pindah ke spot tembok roboh ya, karena di sana tadi itu eceng gondoknya sangat menggila itu. Kita pinggirin, kita bikin lapak, tapi tetap aja menyerang. Anginnya pun juga pindah-pindah. Oh, di sini aja nih di depan jagung lelep ini. Ini kalau jagungnya ini sebenarnya kalau mancing di sini agak susah ya, karena itu kedalamannya cuma satu dengkul ini. Oke, langsung aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kene dadu kaya ngono ora kene Ndro. Indah mangane Ndro. Enggak kena bolo makannya indah loh. Wah. Yo mana. Baleni. Apa ki? Ah, didelekne, modalnya didelekne. Hahaha. Oke.
Oke. Aku lagu pepe. Guk. Oke, pucuk aku. Ada. Iwa pencolotan Mas Nuris. Mas G Amit. Bro, halo. Ikan pertama bolol di video ini. Telu lemu koyo Dek Wahyu, Dek Wahyu. Mas Wahyu, Ding. Sana, anteng ya, tak cariin temen, diem. Mas Wahyu melokan malah ke kata-kata. Ayo maning-maning Mas eh. Bismillah. Gue ra kena toh. Yuk. Ini rasanya cedek lah. Oke, aduh. Lep, oke jalan-jalan. Iki lo deyel. Ikan selanjutnya bolo. Rong nyari. Iwa mencolot nuk na iki. lanjut bolo, lanjut yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedet. Oh, iki lo Ris. Iki lo bocah Ris. Ikan bolo. Woi, lumayan gede Ris. Mulai Ris. Mas Nuris. Iwa iki lo. Ndro? Ndro, Mas G? Mulai petang nyari lo. Oke, yuk le. Yalah, ya tidak bisa dong. Kan selanjutnya bro, 4 jari mulai makan. Wah, telak bro, makannya bro. Saya tak lepaskan dulu. Ikannya makan dengan telak. Ah, muah. Masuk keramba sana sama adikmu tadi. Oke. Okay. Maning-maning Mas eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayo lagi. Ayo dong. Wah, dadi. Iya. Iwake mencolot, Mas. Iwake mencolot. Dua jari lemu. Rilis tidak, anti rilis community. Bawa pulang buat mam kucing. Yo. Ya, lagi ya. Titit. Ya, Dro. Tiel. Loh, gede Mas. Gede. Tidak giat nih, Pak. Sampai Pak. Sorry, Riz. Mulai 3 jari, Pak. Loh, Dro. Tak giat nih, hebel. 3 jari, Pak. Lumayan. Gimana pendapat Anda, Cak Imin? Hah? Ya istimewa lah, nggak gabluk-gabluk amat. Wah, aku pindah rono. Iya, Pak Hendro pindah rene, cari. Lemes ikannya, bolo. Saya main ngandas ini. Duk. Sampai selalu. Iya, mencolot. Iwaknya mencolot. Oke. Kilo. Alah, cepret ya Allah. Aduh. Alhamdulillah iwaknya. Enak loh, mana indah Mas G. Aduh. Tak terangkan. Wes gerendel ngono loh. Tak terangkan lah. Piye. Tak terangkan lah. Iwak pindah rene. Ah, sama Indra itu. Oke.
enak mangane loh. Oke Bolo, kita istirahat dulu sambil baca komen-komen kalian dulu ya. Wes nggak usah lama-lama nih, nanti buang-buang waktu ya, karena kemarin banyak yang komen, mas durasi kepanjangan, mas durasi kurang panjang. Es, seleranya beda-beda. Wes pokoknya yang penting tak upload videonya, monggo silakan ditonton, gih. Oke, langsung aja kita baca komentar dulu. Yang pertama dari Mas Ed Anda Il Andalvian Nurudat. Beh, ngel metu jenenge iki jane iki. Kang coba nglumut bengi masuk pura asine ditunggu. Kalau untuk mancing malam sudah pernah Mas, bisa cek di video saya yang lama itu di playlist ada. Tapi ya insya Allah nanti secepatnya saya akan mancing malam juga, ada agenda Mas nggih. Main Mas itu asenya. Tapi ditunggu aja video saya yang baru kalau seandainya Anda belum ini belum puas ya. Terima kasih Mas Andal sudah berkomentar. Selanjutnya dari @user_sj2mzpc. Aduh, ngel metu jenenge iki bolo. Mas minta nomor WA yang jual jorannya bos. Itu bisa dicari Mas di Shopee ya, di Shopee atau di toko online. Eh, kok nyebut merek aku dosa, Ding. Itu bisa dicari di toko online, Mas. Itu namanya toko Warung Pancing Indonesia ya, Mas, G? Warung Pancing Indonesia ada, Mas itu. Terima kasih Mas sudah berkomentar. Selanjutnya dari Mas Ed Hantu 9139. Mas sepil cara milih lumut sing apik. Sudah saya sepilkan Mas Bro, tinggal dicek di video saya yang ini nih. Nah, itu sudah saya sepilkan ya. Semoga bermanfaat Mas ya. Terima kasih Mas Hantu. Ih, wedi aku hantu jenenge hantu. Mencolot iwake. Oke, kita baca dua lagi Bolo. Selanjutnya dari Mas Pangeran Mimpi. Mas Kimin komen kurang atau dibales. Kapan nih digawainnya video mancing malam? Yo yo Mas, yo sabar Mas Pangeran, ojo kereng-kereng. Secepatnya Mas, sabar dulu ya. Kemarin kan saya baru dari Bendo, terus ini ke WKK lagi. Insya Allah nanti kalau sudah ada waktu dan kesempatan mancing malam, pasti akan saya mancing malam Mas. Mas Pangeran Mimpi, terima kasih Mas sudah berkomentar nggih. Dan yang terakhir ini Mas, dari yang punya akun @izikwz5793. Mas tanya di Malang di WKK atau WSN bisa nggak mancing pakai teknik lubang? Kalau di WKK sih bisa Mas, cuma untuk spotnya saya kurang tahu ya. Kalau di WSN itu ada sih spot untuk mancing lubang atau narang, atau biasa teman-teman kalau di sini nyebutnya mancing nguwok, itu di spot Pondok Biru ya Riz ya. Pondok Biru terus sumur juga bisa, pokoknya di sana ada Mas spot-spotnya yang untuk mancing lubang itu. Yang saya tahu di dua spot itu, tapi kalau di tempat lain belum tahu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Izi sudah berkomentar. Oke Mas Bro, sudah dulu baca komentar ya. Saya mau lanjut mancing dulu. Nanti kalau durasinya pendek diprotes, kalau panjang juga diprotes. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat mancing. Bukan masalah hasil ikannya seberapa, yang penting semangatnya dan juga berotannya Bolo. Yo lanjut lagi Bolo. Oh itu spot saya sudah ada yang menginvasi, siapa itu? Iya. Oke kita lanjut dulu ya. Oh ternyata ini dia yang menginvasi spot saya. Ini kalau nggak segera ditempel lagi nih ikannya dicuri lagi Bolo ini sama orang ini, tukang pencuri ikan ini. Ya maning 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 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sik 27 cukup pikir ndra. Cepno, ayo. Ndra, simak dengan seksama. Simak dengan seksama. Ayo protes kurang titik ndra, alah muncul nang. Oke. Lo. Kelenter. Mas Nuris, ikan itu kayak gini Mas Nuris. Kok. Kita ke tempat Mas Nuris dulu, Bolo.
dipameri sik wong gok kita lihat depannya, kita lihat depannya. Gok kita depan Mas Ki, lewat depan Mas Ki. Mas Ki, ikan kayak gini, Mas. Tolong di ekornya. Mas, kita bolo ya. Kita bolo ya. Ris, ikan kayak gini. Ini lebar ini, lebar ini. Ikan dua jari loh ini. Loh. Ikan selanjutnya bolo, ikan lemu ginuk-ginuk. Berapa jari ini ya? Mas G cuma dua jari. Ijol mujimu oleh lagi. Oh, udah notot. Ikan makannya India sekali, Mas Hendro. Iya. Alhamdulillah. Sebentar, kita kembali ke tempat dulu bolo. Kita boleh congkak kalau dapat ikan segini. Boleh congkak, apalagi di atasnya lebih congkak lagi lebih boleh. Kamu menginvasi tempatku nggak bisa dapat ikan segini. Wes aja ning waduk karang kate sebelah. Kenapa? Cantolan tok. Sing entek ne sapa? Kas Indra. Wah. Masuk keramba bolo. Akhirnya. Tata cocol dulu. Lemes sih Pak Endro. Lemes. Bahaya. Hash, cocol sih. Sok keramba sana sama adik-adikmu. Halo. Oh, cowantik. Seperti biasa. Bismillah. Pak Londro, Londro apa kan, Tro? Kan, Tro? Lah, produsane ndek kono ya. Ning kono lho. Tak ajak Mas Bolo. Lo. Kok oleh, Tro? Lo. Iyo, lo. Lo. Lo dagu merah lo. Oh, du. Eh, aku sih doleh muzimu. Ditono iki wae ditono. Hei, muzimu. Awas. Gawil. Awas, gawil lho, kono. Gawil. Ah, wes. Hei. Musimu. Ikanku dicuri. Iwaku dicolong, Ris. Karo penyolong itu kan. Lep lho entar ya. Heeh. Laku. Oke, bola. Bisa dilihat ya, itu di depan mendungnya udah rata, terus suara gunturnya juga menggelegar. Anginnya sudah mulai datang ini, Yendro ya. Kalau gitu udah cukup sekian aja kita mancingnya. Kita minggir dulu, terus kita review berapa hasilnya, nggih. Takutnya nanti kalau hujan, terus badai, ya seperti kemarin-kemarin itu susah kita untuk minggir. Yaudah kalau gitu kita minggir aja, Yendro. Oke, bolo, kita cek dulu untuk hasilnya, Mas G. Mas G, ini hasilnya. Wah, lumayan lah. Lumayan bolo ya, masih 3 jari 2 jari masih agak ngeromot lah ya. Itu punya Mas G, punya Hendro yang ini punya Hendro. Hampir sama lah ini, hampir sama ya, 2 jari 3 jarian. Nah kalau punya saya yang ini. Lumutnya kenapa nge mancing kasih kata pak. Nah sisane eman daripada buang. Nah ini hasil saya bolo. Saya tak ambil dulu untuk gendul-gendulnya. Tak ambil dulu betul-betulnya biar kelihatan. Ini dia ikannya bolo. Ya cuma dapat gobernya satu. Nih, yang lainnya ya 4 jari, 3 jari sama 2 jarian lah. Ya lumayan nanti buat lauk dudung sama dadang di rumah. Gih pak. Dan untuk hasilnya Mas Nuris sama Masnya itu juga sama aja segitu bolo. Alhamdulillah. Wes oke, kalau gitu videonya tak tutup dulu bolo. Seperti biasa kalau ada tips, trik, saran ataupun sesuatu yang bisa dibahas silahkan tulis di kolom komentar ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mania sumu lengan jeger angali wae jegeri waduh bye bye. Kena janggute Mas G. Ikan makan enggak pakai mulut bolo. Ikan makan pakai janggut. Rilis tidak. Tidak sah. Tidak usah bawa masuk sana.